Saya beri contoh, sampean kalau sekarang masih miskin, berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya. Terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, terakhir temannya habis enggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 150.000, diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya.